Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Evi Belia. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan. Jadi hari ini sebenarnya aku mau pergi ke daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Blok M, sambil cuci-cuci mata gitu. Tapi udah sampainya di Blok M, aku kangen nih sama sekolahku dulu waktu aku zaman SMA. Jadi sekalian sebelum aku cuci mata, aku mampir dulu nih ke SMA aku. Aku pengen lihat kira-kira ada banyak perubahan gak ya dari sekolahku. Nah, ini kita udah sampai di sekolah aku di SMA Negeri 6 Jakarta. Wah, berarti dulu aku anak Jakarta Selatan ya. Udah tua nih, Mam ya. Dulu angkatan berapa ya? Itu aku masuk kelas 1 itu 2002, terus lulusnya di 2005. Berarti angkatan 2002 apa 2005 ya ngomongnya. Udah lupa. Ya, jadi ketahuan deh ya. Usianya berapa sekarang? Nah, kalau teman-teman semua kira-kira waktu kelas 1 SMA-nya angkatan tahun berapa nih? Boleh banget loh tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita seangkatan, berarti kita sekarang seumuran ya. Nah, ini bagian tampak depannya nih ya. Di sebelah kiri tadi tuh ada jembatan penyeberangan itu menuju terminal Blok M. Nah, terus ini ke sebelah kanannya, ini di depannya persis itu Plaza Blok M ya. Plaza Blok M apa? Blok M Plaza ya? Ada lupa banget nih. Nah, jadi kalau misalnya dulu aku pulang sekolah, kan kita panas banget nih kalau lewat pinggiran jalan sini. Jadi kita masuk mall dulu buat ngadem doang sebenarnya. Jadi kita masuk mall, terus jalan, baru kita pulang. Kayak gitu. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak yang udah mau klik video aku saat ini dan yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, insya Allah walaupun belum kebales komentarnya, pasti nanti aku akan berkunjung balik ke tempat kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan dinyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, ini kan udah jamnya makan siang. Nah, kebetulan dekat sekolahku juga ada nih tempat makan yang istilahnya udah terkenal banget ya. Gultik, itu gulai tikungan sebenarnya. Itu di Jalan Mahakam, Jalan Bulungan, itu udah terkenal banget ya, Mam ya. Terus ini ternyata tempatnya gabung sekarang sama Ayam Gantari. Nah, ini Ayam Gantari pun juga sebenarnya udah lama banget ya. Dulu dia jualannya di pinggir jalan trotoar gitu, cuman sekarang udah lebih rapih. Jadi kayak ada tempat makannya gitu. Nah, ini dia nih Ayam Gantari. Dan harganya masih nggak berubah, masih tetap terjangkau. Dan rasanya juga enak banget. Jadi tadinya kita mau makan gultik, ternyata gultiknya masih tutup. Jadi kita makannya Ayam Gantari. Masya Allah, Mam, ini nostalgia banget ya. Receh banget kayaknya ya mama-mama ini. Hiburannya diajak jalan-jalan nostalgia ke SMA aja tuh udah happy banget gitu. Habis sekarang kita kalau mau ke mall juga anak-anak belum bisa kita ajak jalan-jalan ke mall ya, Mam ya, karena kan anak-anak belum divaksinasi. Nah, ini di belakang tempat makan Ayam Gantari tadi ternyata ada jalan tembusnya itu langsung ke Gor Bulungan. Ya Allah, bener-bener happy banget nih aku nostalgia zaman SMA. Jadi yang tadinya apa masuk Gor Bulungan itu harus dari samping SMA 70, tapi ternyata dari apa Ayam Bakar Gantari tadi udah ada jalan tembusnya langsung ke Gor Bulungan. Ini tempat olahraga ya. Dulu zaman-zaman SMA juga ada nih kayak mapala-mapalanya gitu. Itu adanya di Gor Bulungan. Oke, Mam, mungkin sekian dulu ya jalan-jalan nostalgia bareng aku. Nanti di next videonya aku mau ajak jalan-jalan lagi sebenarnya ke tempat yang pengen aku tuju. Jadi jangan lupa ditunggu video aku selanjutnya dan jangan ketinggalan dan subscribe ya, Mam ya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.